Halo, selamat pagi my YouTube family. Apa kabar semuanya? Kumaha damang, how are you? Bonjour, comment allez-vous? Ketal? Apa kabar? Semoga kalian sehat semua. Hari ini aku kepengen banget makan cireng bumbu rujak. Cuman, cirengnya mau aku bagi dua, digoreng dan dipanggang. Kita lihat gimana hasilnya. Aku penasaran aja, pengen bikin cireng panggang. Cuman, ini pertama kalinya aku bikin ya, jadi nggak tahu jadi apa enggak. Kita lihat dan saksikan terus. Aku juga bikin sesuatu buat Koko karena aku yakin Koko nggak akan suka cireng. Jadi aku bikin yang lain buat Koko. Ini sudah terong panggang, cireng panggangnya. Di sini. Nah, lihat nih. Dari mulai terong goreng panir buat Koko, bakwan terong, cireng goreng. Terus ini cireng panggang. Aku nyoba yang dipanggang. Kita simak videonya dan jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak yang selalu support channel ini. Terus tetap healthy ya, tetap happy, tetap jaga kesehatan karena kita akan selalu hidup dengan virus ini. Jadi kita yang harus jaga diri ya. Putihnya. Kita masukkan ke dalam panci. Kira-kira satu gelas ya. Biokanya. Kira-kira aja satu sendok. Kita bikin biangnya ya. Sayang bawang putihnya masih ada. Lalu kita panaskan di atas api sampai mengental. Lalu kita panaskan di api sedang. Sudah mulai mengental. Tuh. Diaduk terus ya. Apinya kecil aja. Jadi kayak mau bikin lem kayak waktu SD gitu ya, zaman dulu. Aku waktu SD belajar bikin lem begini. Ini biangnya begini ya, kalau mau bikin cirengnya tuh bikin biangnya dulu. Bawang putihnya harum tuh sampai meletup-letup. Hop, sudah siap tuh. Oke, sekarang kita aduk ya dengan tapioka. Masukkan sedikit demi sedikit tepung tapiokanya. Oke.
sampai se ininya ya, se sampai bisa dicetak sampai. Masukkan ke sini. Tambahkan lagi tepung acinya. Ya, aku mau tanganku sudah bersih. Aku pakai oil sedikit ya. Jadi ini mau aku cetak. Cetaknya di sini aja ya. Cireng bakar, cireng bakar. Kita lihat hasilnya bagaimana. Apakah lebih enak digoreng atau dibakar? Oke. Okay. Akan penutup ya. Kecilan. Kita coba pakai ini. Kita lihat ya. Ini pertama kalinya aku bikin cireng bakar. Melumbung, melumbung.
gunanya biar biar agak matang dalamnya. Ini sudah cirengnya, cukup segini aja ya. Aku bikin tiga aja dulu. Kita lihat ya. Apinya belum panas yang pertama. Ini sudah terong panggang, cireng panggangnya taruh di sini. Ini cireng yang digorengnya ya, cukup membal, beda ya sama yang tadi dipanggang. Kalau yang digoreng langsung lenung lenung lenung. Selesai guys, lihat melembung, melembung tuh cirengnya. Kita lihat ya, meletus dewe. Mamang tuh nih yang jago bikin cireng loh. Sudah selesai.
cireng goreng, terus ini cireng panggang. Aku nyoba yang dipanggang tanpa digoreng, mau lihat kayak apa rasanya. Dan ini aku bikin sambal bumbu rujaknya. Cabai satu aja. Bikin yang light aja ya. Terus aku kasih air asam. Sengaja bikinnya sedikit aja yang terus yang encer, karena aku nggak begitu oke. Yep. Tuh cuman secuil ya. Oke, nggak pedes. Up lah, garam dikit ya. Oke, cukup pedes dah. Ha. Cukup segini saja. Yuk, kita cicipin yuk. Oke. Asik. Sosnya sakit. Iya. Wow. Enak kalau yang digoreng. Nanti aku makan hamburger. Hermosa. ¿Qué? ¿Ves? La café. Ini terong yang sudah dikasih garamnya ya. Tuh. Airnya banyak sekali, lihat. Jadi si garam ini yang mengeluarkan semua air yang ada dari terong.